Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada petang ini Allah Taala masih berikan kesempatan untuk bertemu, saudara. Setelah sebulan kita tak berjumpa. Bulan 5 kita jumpa tu. Ha, jumpa. Bulan 5 jumpa. Tak jumpa je jumpa. Bulan 6 kita raya, kan? Bulan 7 jumpa semula insya-Allah. Jadi bulan depan ada tak? Kita berapa Ogos kita raya haji? 11. Ha, sempatlah insya-Allah. Kita nak sambung kitab kita 50 wasiat Rasulullah untuk wanita, kita sampai kepada muka surat 413. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, para wanita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum laki-laki telah mengalahkan kami atas diri engkau, maka buatlah bagi kami dari waktu engkau. Maka beliau menjanjikan suatu hari kepada mereka yang pada saat itu beliau akan menemui mereka dan memberikan wasiat serta perintah kepada mereka. Di antara yang beliau katakan kepada mereka adalah, tidaklah ada di antara kamu semua orang wanita yang tinggal mati oleh tiga anaknya, melainkan anak-anaknya itu menjadi penghalang dari neraka baginya. Lalu ada seorang wanita yang bertanya, bagaimana pula dengan dua anak? Maka beliau menjawab, begitu pula dua anak. Faham ke maklum? Oi? Dia cerita dia yang ni, bagaimana orang perempuan, wanita di zaman Nabi SAW ni minta Nabi Muhammad mengajak mereka. Sebab mereka ni, kata orang lelaki ni banyak yang duk kalahkan mereka. Mereka ni tak ada apa. Jadi Nabi pun pergi. Nabi pesan lah. Nabi pesan kat mereka, hampa ni kalau ada tiga orang anak, kalau mati, dia akan menjadi penyebab hampa ni terlepas daripada neraka. Minta mengaji. Orang perempuan ni rajin mengaji. Saya akui lah tu. Mengaji rajin. Tiap petang mana ada kuliah muslimin ke tiga petang? Betul tak? Kuliah muslimat lah. Pilah tak mana pun, kena hari minggu pagi boleh buat kuliah, petang mereka buat, sehari sampai 2-3 kuliah mereka boleh pergi. Ngaji rajin, melawat pun rajin. Haa, dia rajin melakar orang perempuan ni. Rajin mengaji, puasa 6 baru ni pun habis orang perempuan dulu. Betul tak? Kami ni baru sehari 2 ni lah, ujung-ujung baru habis. Saya pergi mengajak satu surau, Pak Long tu tengok tengah hari duduk makan elok. Saya kata, Pak Long dah ubah hari lagi. Dia kata, tak ubah hari, tinggal 6 yang lagi. Dia kata.
Haram tak mula puasa lagi. Tapi yang kata maklum-maklum ni hebat, puasa rajin, apa rajin, sembahyang rajin, mengaji pun rajin. Lepas main, Nabi kata, Nabi pergi ajak mereka. Baik. Begitulah Islam menyeru agar para wanita yang diajar dan diberi bimbing tentang hal-hal yang perlu kepada mereka biasakan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Orang perempuan kalau pandai hang lentur dia, hang didik dia, dia akan jadi baik sebaik-baik manusia. Tapi dan kalau hang ajak lepas jahat pun sejahat-jahat manusia. Ni yang kata orang perempuan. Betul tak, Malung? Lepas tu kena pandai. Kena pandai. Saya nak abang lah ni, jangan nak marah lah ni. Ada satu Pak Long tu dia kata saya. Saya pun lagu tak apa nak setuju, tapi dah dia kata saya nak abang. Kata-kata orang tua-tua. Dia kata, ustaz, orang perempuan ni rambut dia panjang, akai pendek. Orang lelaki ni rambut pendek, akai panjang. Mak Long setuju tak? Tu yang lepas boleh menikah 2-3. Okay, akai panjang, rambut pendek. Orang perempuan kan ada satu nafsu, apa ada satu akal, berapa nafsu? 9. Ada satu orang maklum ni, dia kata, ustaz, mana kami ada 9 nafsu? Kami ada, tak ada. Duduk nak zina dengan orang pun tak ada. Lah, bukan nafsu tu semata-mata. Maklum cuba tengok ni. Tengok pentas ni. Kerana AJK wanita, dia bubuh tisu dia buh ni. Ni nafsu lah ni. Betul tak? Dia suka kepada kecantikan. Kalau harap kuliah muslimin, dia bagi kotak dorel lagu ni lah kan. Silap lihat tisu pun tak ada. Ni kes perempuan ni. Dia bubuh bagi elok. Ha, nampak cara dia. Dia bubuh. Ni, dia nak bagi sagu hati kat ustaz. Dia bubuh atas ni. Awak dia tak boleh buat atas meja lagu tu lah. Ni yang kata nafsu ni. Ha, tu yang kata nafsu orang membuat suka kepada kecantikan. Dia bubuh ayak pun, dia bubuh bagi elok, ada pelapik cantik. Hak tu kata nafsu wanita. 9. Nak beli baju raya baru ni, berapa hari? Berapa hari? Kami orang lelaki pagi selesai dah. Orang lelaki kalau pi nak shopping, dia nak satu kedai, semua barang dia boleh beli. Betul tak? Eh, maklum nikah lama pada saya. Bukan tak tahu lelaki maklum nak mana. Baju raya ada tak ada pun dia tak kisah. Yang duk fikir tema-tema baju raya lelaki ke perempuan? Abang betul-betul? Orang perempuan. Pink belacan, tak pink belacan, semua ada kat dia. Ha? Tema apa? Lagu tak ada tema. Kami orang lelaki ni hambagi apa pun pakai. Pergi shopping. Sebab tu maklum cuba tengok lah. Ni bukan nak lolak, nak bagi nampak. Maklum cerai tengok ikut suami maklum pergi beli seluar dalam. Seluar dalam orang lelaki dengan perempuan, cara jualan dia beza lah. Macam tak tahu pak, lelaki maklum tak pakai spender apa tengok. Pakai boxer lah. Boxer Hello Kitty lah kan. Seluar dalam orang lelaki dia jual, dia bolang kota. Dia bukan nak main duk hampang atas lagu perempuan. Oh lelaki tak ada, dia pergi pegang kotak, dia tengok harga. Size. Betul tak? Cuali dia tak tengok dah. Mana ada spender haram? Dah tak, kok-kok spender ni babi pakai lu sebelum kita tak rak eh. Mana ada babi pakai spender? Tak ada. Tak ada babi tak pakai spender, sebab tu sebab tak pakai spender dia beradik lah kan. Ha, dia pergi beli, dia tengok-tengok XL, harga clear, dia bayar. Dia balik-balik main rumah dia, dia pakai-pakai kotak XL, seluar dalam tu CS. Dia serelum-serelum sampai tentang betih lah. Nak sampai kat pinggang tak lepas. Dia buat apa dengan seluar spender tu? Dia pergi hendak balik lah. Tak ada, ni dia tarik kan. Dia bagi seluar spender tu jadi CSL juga. Orang lelaki ni maklum, cukup simple kami ni. Kami bukan mau duk fikir-fikir, tak ada. Tak ada, pergi tunjuk-tunjuk-tunjuk balik. Maklum kata kat lelaki maklum, abang pergi beli ikan buang 2-3-4 kilo, dia pergi beli ikan dia balik. Kok dia nak fikir cabai habis? Kok dia nak tengok sotong elok beli buat balik? Tak ada. Lelaki dia balik ikan, cabai mana cabai? Tak sang, tak abang. Cibai tu dia kata kan. Dia tak mutu pergi beli cabai pula. Haram saya apa benda tak beli.
Hak ni orang lelaki maklum. Kami kotak pemikiran kami tak berapa nak boleh tampung banyak sangat. Orang perempuan tak ada akal satu ya. Nafsu yang lebih. Sebab tu kadang-kadang yang kata akal satu ni makna apa? Bukan bodoh. Jangan duk faham lagu tu. Kadang-kadang pertimbangan tu kurang. Tu makna dia. Sebab tu kuasa cerai talak Allah Ta'ala tak bagi kat orang perempuan. Mau boleh kat maklong lah. Maklong cerai kami sehari 10 kali. Haram tak ada semayang subuh cerai lah. Rujuk wahid. Sarapan tu, tengah sarapan kena cerai pula kena kedua. Betul Allah Ta'ala tak bagi kuasa nak cerai kat orang perempuan. Sebab mereka ni pertimbangan dia kurang. Tapi Allah Ta'ala bagi banyak-banyak kat orang perempuan yang hebat-hebat. Mengandung. Allah Ta'ala bagi kat orang perempuan, tak bagi kat orang lelaki. Ha, bakal panjang. Pikiak mana dia, pikiak mana lah, tak beranak budak tu. Ha, tu yang kata tu. Sebab tu orang perempuan ni, kalau hang pandai didik, dia akan jadi sebaik-baik manusia. Tapi kalau hang tak pandai baik, hang tak pandai didik, hang jagalah dengan dia tu. Wahai saudari muslimahku, tukar orang tu, wahai maklum-maklumku. Perhatikanlah di dalam wasiat Nabawi ini bahawa Ummu Salamah datang untuk mempelajari apa-apa yang tidak diketahuinya sehingga akhirnya dia boleh mengetahui secara keseluruhannya. Begitulah seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslimah. Dia boleh bertanya tentang hukum hakam agamanya kerana yang tahu hukum hakam tersebut di antara mereka hanya sedikit sekali. Marilah kita perhatikan wasiat ni. Kena mengajilah maklum. Tapi cantik dah cara maklum duk buat ni. Ngaji elok apa, cuma satu beramai lah. Mengaji ni satu bab beramai. Main mengaji elok-elok dengan duk kelai gaduh. Ha, beramai lah. Ha. Amal, ha? Ha, beramal. Kami orang Kedah ni beramai. Beramai tu bukan buat ramai, tak? Beramal. Ha, mengaji beramal bagi elok-elok. Wahai saudari muslimahku, perhatikan bagaimana adab Ummu Sulaim yang memulai ucapannya dengan berkata, sesungguhnya Allah tidak merasa malu dari kebenaran. Maksudnya apa dia? Tidak ada halangan untuk menjelaskan kebenaran. Sehingga Allah membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk yang serupa lain sebagai firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udata fama fawqaha." Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Sebab tu kita jangan malu dengan kebenaran. Cakap yang betul. Kebenaran ni bukan semua orang boleh terima, maklum. Kita nak tegur satu orang. Kita nak abang yang ni tak betul. Agak-agak dia nak terima tu senang ke tak? Ego kadang-kadang. Dia ni orang hebat. Dia ni orang besar. Pangkat dia, gelaran dia lebih daripada kita. Kita orang tak panggil makcik ajah ya. Kalau belah Penang ni mak haji. Dia panggil bukan mak haji. Dia kena mak haji. Dia kena sambung terus. Orang Penang mak haji. Jangan lebat betul eh mak haji. Dia lebih kurang pergi Mekah. Ha? Perempuan dia panggil hajah. Laki dia panggil haji. Hampir umrah pun dia panggil aku tu. Jangan duk marah. Bodoh Arab ni. Orang main umrah dia kata haji. Kita ni orang tak panggil mak haji ya. Tiba-tiba dia ni orang panggil Datin. Kita mak haji nak tengok Datin. Dia mau dengar tak? Hang mai kuliah baru aku pergi ambil. Sebab tu jangan takut nak cakap kebenaran. Cakap je maklum. Sebab tu saya tak peduli saya cakap. Hampa suka-suka tak suka sudah. Yang penting aku ni bukan masalah dengan hampa. Masalah dengan Allah. Benda yang hak kita kata hak. Benda yang benar kita kata benar. Benda tak betul kata tak betul ya. Jangan benda yang betul kata betul, benda tak betul kata betul, tak boleh. Saya pegang prinsip, benda betul saya kata betul, benda tak betul saya kata tak betul. Ha, nak kata apa? Orang tak suka, mampu bila maklum. Betul tak? Takkan hang buat kuliah aku peduli apa, hang buat tani aku bidang tu. Tak ada susah pun, lagi senang ada. Ha, dulu saya main seminggu, punya lama duduk sini. Jaga pergi esok, tak nak boleh seminggu tu habis lah, dua hari lah. Selesai. Kentut pun tak dampu eh, galik dah.
Dulu mai duk rumah Long, ala ni lah, boleh lah keluar-keluar sikit, orang bagi hotel tanah, orang bagi hotel tanah ni, rasa lah sikit. Dulu mai dulu teruk. Seminggu Mak Long bayar tengok. Semuih ni tak tahu nak apa. Seminggu, seminggu. Tak seminggu. Lama oh. Dua tiga hari lagi nak tolak mai KL ni lemah perut. Tak lemah. Sini panggil apa lemah perut? Gelisah. Ha, orang Kedah panggil lemah perut. Serabut. Sebab tu tak dicakap Kedah dengan dia cakap. Aku gelisah. Tak orang Kedah tak panggil gelisah ya. Lemah perut. Ada kadang-kadang yang duduk kesangok. Dia cakap Kedah dah lah dia tu Kedah munafik. Cakap kan sedap lah. Ambul kereta ustaz, kereta ustaz kotor. Orang Kedah tak panggil kotor bodoh. Orang panggil berlemuih orang Kedah kan. Haa nak mengecakap. Mau tak kerti yang jangan cakap KL, cakap zakat Selangor tu dah lah. Lah saya tinggal dua hari yang main Selangor. Alhamdulillah. Betul-betul saya kata dulu ni saya nak jaga hubungan ya. Sini pasal lama saya main mengajar. Jaga hubungan. Lagi maklum-maklum tak meluat. Sambunglah. Dah meluat abang. Abang tu dia ustaz. Kami tak mau dah kuliah ustaz. Ustaz berhenti. Senang. Saya pergi mengaji, mengajar tempat lain pula. Ha, tak ada abang. Tak ada masalah. Tak mau mengaji sudah. Aku pun tak mau mengajar. Senang abang kata tak mau. Tapi saya prinsip saya kata begitu. Dah aku keluar aku takkan masuk balik lah. Tukar IJK pun aku tak main dah. Tenang orang lah maklum no. Dia nak panggil kita, dia pergi jemput kita di rumah no. Main sembang dengan kita di rumah. Di pejabat, ustaz, boleh tak ustaz mengajak kami apa semua? Ish, Ana ni penuh je, tolonglah ustaz. Tu, kalau dia nak. Tapi bila dia nak buang, hantar satu mesej ya. Kami tak perlu ustaz lagi. Mudah-mudahan, terima kasih semua. Thank you, sudah. Cakap kebenaran maklum takut apa? Saya dulu saya berani kata qulil haq walau kana murran. Nabi abang kan cakap benar walaupun benda tu pahit. Pahit ni makna apa dia? Bukan semua orang boleh terima kebenaran. Allah, saya sedang terjemah benda tu. Tak ada takut kena buang kuliah, hang buang-buang. Aku peduli apa? Hang tak bagi aku mengajak ni masjid, aku pergi surau. Tak boleh surau, aku pergi markah. Tak boleh markah, aku cacok impon, aku live. Ha? Ni saya main mengajar ada ramai mana? Kursi ada apa ni? Kita kata lah ada 100 orang. Dah lah. 100 Lena 2, 98 dia tengah kan? Tapi kalau saya mengajar dalam live Facebook, ada 20 ribu orang. 10 ribu orang. Mana lebih manfaat? Ha, duduk tanu tak duduk mana? Duduk tengah kursi ni rumah yang mengajar. Dah ustaz tu ustaz kalau tak ada duit saya abang kalau naif tu. Ni nak makan tak ada duit dah berkas dekat hari ni lah. Tolong ambil insur sangit. Buat mana tak dapat insur sangit. 10 ribu orang tengok sekali kuliah 10 ribu ringgit. Tu dia. Ha, mem mengajak ni pay luruh nak angkuh baru apa hati orang bayar kan. Sebab tu lawan. Maklum jangan takut cakap benar ya maklum. Sebab Allah Ta'ala kata al-haqqu min rabbik. Yang benar tu mai pada Allah. Hang nak jaga orang kan nak jaga Allah. Kadang-kadang cakap senang maklum nak buat tu bukannya senang. Ha, cakap benar-benar jangan duk takut. Begitu pula Ummu Sulaim tidak ada halangan baginya untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa-apa yang mesti yang dia ketahui dan pelajari. Meskipun mungkin hal itu dianggap aneh. Nak tanya tak faham tanya. Jangan duk malu. Tanya. Ustaz pun mau reti jawab, jawab. Tak reti jangan nak jawab. Ni tak reti pun nak jawab. Itu duk rosak habis orang. Tanya. Tak reti jawab, jawab. Tanya tu kadang-kadang tanya bagi betul je lah. Ni kadang-kadang soalan tu nak teh ustaz. Ustaz, ya. Ustaz tengok tak video samprit baru ni? Hak mana tu apa ada buat samprit tu? Hak tu lah ustaz. Bekas menteri besar kami tu. Samprit apa tu? Awak. Dak lepa tu kalau buat lagu tu habis buat kena mandi hadas dak? Lah tanya soalan. Hak tu tak ada kena mengena. Dia pelik maklum no. Perempuan suka sama perempuan. Jantan sama jantan. Ni berjambang. Hi. Kelapak tu kata tu. Faham tak kelapak?
Kadang-kadang kita fikir tak lepas no maklum no. Jantan mau jantan dia kena hantar mana orang tak tahu. Dok kalau pondan boleh tahan gagah lagi nampak lagu perempuan. Semang biar dah semang dah. Ni jantan-jantan. Saya kadang-kadang fikir, saya tengok kat jantan ni, aku ni ada kenal luri, kenal nak jantan ni tengok. Aku kuat mana aku nak kenal kat jantan ni dengan jambang, bulu hidung terkeluar, la ilaha illallah. Kalau pondan, orang Kedah panggil darai, boleh gagal lagi dia nampak lagu perempuan. Ha? Malu cuba tengok perempuan sama perempuan, malu kenal lah. Lah dia main ni perempuan dia perempuan, jantan dia jantan. Eh maklum, nak dia kena dengan skru. Ni skru sama skru, mana boleh kunci? Nak sama nak, mana boleh kunci? Faham? Maklum nak start kereta, ambil kunci, pergi tujuh dengan kunci. Nak start kot mana? Lubang kunci, buh kunci baru boleh start. Mereka tak faham lagi. Tapi nak habak benda kadang-kadang yang Allah tak nak murka, yang tu yang seronok. Kita ni yang kata manusia ni maklum, dia lebih suka buat benda yang Allah Ta'ala larang ke benda yang Allah Ta'ala suruh? Ha ni manusia. Sebab tu benda haram ni orang suka buat. Benda halal tak buat. Ni, hang dah pergi seronok apa jantan-jantan tu bini duduk dah di rumah tu. Dah, dia nampak jantan tu elok juga. Iblis ni dia hias. Ha. Sedangkan bini ada di rumah, kan bini pun, bini kalau lebih kurang kancil mampu tepi jalan tak apa jugalah. Ni bini pun duduk lawa lagi. Ha. Mau terang-terang maklum ni boleh lagi lah, lawa lagi lah. Betul main kuliah lagi balik buka tudung tu, rambut hitam jadi putih belakang. Dia cabut gigi palsu rendah dalam gelas mampu kan. Kebau tengok pun lari tengah malam. Sebab tu maklum ni lawa pasal tutup aurat cantik ni pakai tudung. Lawa. Balik-balik lari, laki lari malam tengok. Dan dia berkemban, dia buang gigi palsu rendah dalam gelas. Mati tak kisut mungkin sebuah pula. Lari malam laki tu. Pergilah buat pergi elok maklum. Tanya soalan yang elok-elok. Jangan tanya soalan yang merapu. Saya pagi tadi, satu orang telefon saya. Waalaikumsalam ustaz. Waalaikumsalam. Saya ni sekian. Ya. Saya nak cakap pun malu kat ustaz. Tak cakap pun tak kena, cakap pun tak kena. Ha ni dia mula. Macam pepatah Melayu kata, telan mati mak, luah mati pak. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Saya kata kemam. Telan pun tak, luah pun tak, hang kemam. Dua-dua tak mati. Saya kata ada apa? Saya cerita betul-betul lah ke ustaz tu. Ya. Saya ni ustaz minat dengan ceramah ustaz, kuliah ustaz ni. Setiap hari kena tengok. Duk tengok di kedai kopi saya, tak pergi masjid apa. Duk tengok dalam handphone. Facebook. Orang tua-tua dia tak disebut Facebook. Dia tengok, tengok handphone. Ustaz ceramah masuk dalam handphone tu. Saya ni duduk dengan kawan-kawan saya ni take ekor mereka ustaz. Saya dulu pun take ekor. Duk tikan nombor ekor ni. Tapi saya tekat-tekat pergi haji ni, bertobat apa semua, tak buat lah. Baru ni ustaz ada kuliah. Saya kata, saya tengok, kami tengok. Tengah-tengah ustaz kuliah, ada orang suruh ustaz umum. Namut kereta sekian-sekian, lampu tak tutup. Ya, betul baru ni dah. Saya pun umum, ada orang minta surat. Ustaz tolong umum nak namut kereta ni. Saya pun minta perhatian, pemilik kenderaan, dah. Namut sekian-sekian. Tolong tutup lampu kereta. Lampu kereta tak tutup. Puak nama ekor ni dengar saya umum nama lepa pitikam. Nama kereta yang saya umum tu. Tulis pitikam. Dia kata kawan saya tikam RM10, ada RM20. Saya RM100. Ustaz nama tu kena. Dia dapat RM250,000. Haa maklum. Mulut ni masih ni. Mulut bakal menteri pertahanan ni bukan boleh buat main belok. Saya ambil duit tu ustaz. Saya ni tak tahu lah baru balik haji jadi uni Allah. Ambil buat apa Pak Haji? Saya bayar hutang-hutang saya habis lah ustaz dengan Cina apa saya bayar hutang. Saya abang betul lah ni ada RM130,000 ke ustaz.
Lalu saya nak serah ke ustaz duit ni. Ustaz tolong buatlah apa yang ustaz buat ikut Islam. Saya takut kalau saya mati sehari dua ni anak-anak saya tak tahu cerita betul. Bini saya pun tak tahu ustaz. Lepas ambil duit tu lepas guna mampu saya. Jadi dia nak minta duit tu kat saya. Malu nak? Tak lah kot nak duit selamat hari raya saya nak bagilah kan. Duit nombor ekor. Dia nak minta. Tak apa, saya kata tak apa. Kita buatlah. Tengok jalan tak mana berlubang tu rak. Jamban mana sengit pintu lekang tu buh. Bagi gelok boleh kan. Ni sampai nak berok pun kena tarik pintu. Ada satu masjid baru ni dia pergi pintu tu dia berikat. Dah kena angkat. Angkat pintu tu. Ni cerita betul ni. Saya masuk-masuk jamban tengok frame ni ada pintu tak ada. Bukan nak macam wajah Alna kot muih kan. Hei pelik ni. Keluar balik. Saya kata jamban memang tak ada pintu. Tok Imam kata pintu pergi ambil sebelah angkat. Dia kata satu pintu boleh siap tiga jamban. Haram tu kot. Angkatlah pintu tu lepas ikat kan tadi. Sambil duduk cangkung tarik tadi tu. Masjid tu saya nak pergi tolong tukar pintu baru. Pintu jamban. Dia tapi maklum nak abang apa dia. Kejujuran dia tu ada. Maklum bukan semua orang dengan duit kupang ni boleh pejam. Maklum. Bukan kata orang lain kalau kita 200 ribu ni. Ada 100 ribu nak bagi. Dia mula main mazhab apa dia. Allah Ta'ala pun faham aku tak ada duit. Kita ni ada lima mazhab. Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi. Mazhab kelima. Mazhab Allah Ta'ala faham. Senang kan ni? Ha, ni tak ada mengaji ni. Mazhab nombor lima ni. Buat apa Allah Ta'ala faham? Weh, hang ni apa ni? Mayang pun. Allah Ta'ala pun faham. Ada memang Allah Ta'ala faham ni. Payah. Dia ingat Allah Ta'ala pak tiri lelaki mak dia kot. Duk faham, 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 faham kat dia. Tapi dia telefon, dia rujuk. Maknanya dia apa dia? Allah Ta'ala masih ada kan? Kepada dia kegerunan terhadap dosa. Sebab tu jaga hati ni maklum. Kita ni kalau buat silap, kita rasa takut. Syukur. Betul tak? Mak duk buat dosa, tak rasa takut. Ini problem. Ni buat silap. Rasa ya Allah. Takut ni. Hei aku tak saat ni aku terlajak cakap dia ni terasa. Tak kata, ni. Okey lah. Nak kata baik bukannya baik sangat kita ni. Betul tak? Kita ni bukan baik sangat. Tapi kalau tak semayang lagi duk rasa rimas. Okey. Jangan tak semayang rasa tenang. Tak semayang rasa rimas. Aku ni tak semayang lagi ni. Okey. Sebab tu nak jaga tu dengan ilmu. Nak jaga hati ni dengan ilmu. Sebab tu kata tanya. Jangan duk malu. Tak faham tanya. Ni ustaz suruh tanya tak tanya. Ustaz tak bagi tanya tu nak tanya sangat. Ustaz bila kerja, ada apa-apa nak tanya, silakan. Haram tak tanya. Elok ustaz pun nak turun tangga waktu tu, dia tanya. Ni ustaz tu duduk suruh kaki nak turun tangga dah. Ni nak tanya sikit, yang tak siap, awak tak mau tanya. Sebab tu nak tanya ni pun maklum kena belajar. Kita mengaji adab, kalau ustaz tak pergi tanya, jangan duduk tanya. Kalau ustaz habis-habis mengajar, Wallahu'alam, okay, kita tangguh tuan tu dulu. Oh dia tak pergi tanya. Ustaz boleh tak nak tanya? Tak ya, dia tak pergi. Kalau dia kata okey ada apa-apa masalah silakan tanya lah. Kadang-kadang ustaz tu tak bersedia nak jawab. Tak bersedia nak jawab. Kadang-kadang orang ni tanya maklum dia nak kenal kita dah. Ustaz duk mengajak bab hari kiamat. Allah Ta'ala bila hari kiamat ni dia gulung bumi macam kita gulung tikar. Dia pun angkat tangan. Ustaz Allah Ta'ala gulung-gulung dia simpan kat mana? Dia boleh buat yang buruk lagu tu. Tanya tu sebab nak ambil ilmu. Jangan duk pemain. Baik. Sayyidatina Aisyah berkata, sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita ansar. Tiada ada rasa malu yang menghalangi mereka untuk memahami agama. Sebab apa Aisyah kata, sebaik-baik wanita adalah wanita ansar. Sebab apa? Sebab mereka ni tak ada halangan banyak nak faham agama. Mereka tak malu, mereka tak segan, mereka belajar sampai mereka faham. Belajar ni maklum, kena faham. Sebab tu Nabi kata, siapa yang Allah Ta'ala nak dia jadi baik, man yuridillahu bihi khaira, yufaqihu fid din. Bagi dia faham agama.
Bukan dekat mengaji. Kena faham. Mau dekat main mengaji, tak mau nak faham, tak buat apa. Tu kalau tak faham, kena tanya, nak bagi faham. Faham? Faham ke tak? Ha, jadi, petang ni jadi, dah faham dah. Dan ustaz yang nak mengajak ni pun, dia kena bagi yang orang ni faham. Sebab tu jangan duk komplain ustaz mengajak. Kadang-kadang dia nak bagi faham, dia syarah panjang pun dia baca. Dia tengok benda ni kena syarah. Mau nak baca banyak senang maklum. Baca macam mana? Tenang. Sebab tu saya tak berani nak baca kitab-kitab tinggi. Ikut saya pun tak faham, maklum pun tak faham. Duk pergi baca kitab lama, duk nyah. Maka berkata ia kepadanya. Dia berkata ia kepadanya dan menjawabnya kepada ia. Ha, tu dia. Pening kita. Ha, ni aku meluat nak mengaji ni. Ha, nak. Ha, tu dia lah. Ha, dia pun tak faham ustaz tu. Duk ha. Faham tu? Banyak tu bukan tak faham kan? Ulang balik. Maka berkata ia kepadanya. Maka menjawabnya kepada ia. Siapa kata kat siapa ni? Lepas kali tutup kitab balik bila betul lah. Saya tak mau, saya buka ilmu banyak sangat. Baca hak kita faham tu dah lah. Tu kanan-kanan balik, apa pun tak dapat. Lelaki kata, ustaz mengajak apa petang ni? Nya dengan ia. Apa dia nya dengan ia? Nya tanya kat ia, ia jawab kat nya. Siapa tanya siapa, siapa jawab siapa? Nya kata tanya kat ia lah. Ia jawab kat nya. Nya tu siapa? Nya dia kata, dia pun tak faham. Nah, ngaji, bagi faham. Jangan duk malu. Selagi engkau dikongkong rasa malu dan tidak mahu mengetahui hukum-hukum agamamu, maka ini merupakan kesalahan yang amat besar. Bahkan boleh berbahaya. Kalau duk rasa malu, tak mahu nak mengaji, bagi faham. Bila kita mengaji ni maklum, macam saya ni ustaz lelaki. Maklum perempuan. Ada benda maklum boleh tanya. Ada benda jangan nak tanya kat saya. Boleh faham lah? Ada benda ustaz boleh jawab. Ada benda kena tanya ustaz dah. Kadang-kadang dia duk push tanya ustaz, ambil ustaz nak jawab pun naik segan. Alah, jawablah ustaz. Malu apa jawab? Jawab. Terutamanya benda-benda yang berkisar dengan perkara-perkara dalam kain, dalam seluar ni. Kita nak jawab tak lepas pun maklum. Nah, maklum nak faham kan? Masalah wanita, saya nak jawab ke mana? Saya pun tak berani nak jawab, kadang-kadang malu. Saya biasa kena dah. Jawablah ustaz, malu apa kita mengaji? Ya lah, dengan maklum saya tak malu lah. Nuh hak muda-muda belakang tu saya malu lah. Alah, anggap macam mak. Anggap mak apa ni, pangkat tuk belakang dah. Duk anggap mak. Nuh masalah hak muda-muda tu saya segan lah. Hak tu kena rujuk kat ustazah. Kalau benda-benda yang okay, yang tak ada masalah ni, tanyalah kat ustaz. Kena bagi faham masalah agama. Terutamanya berkaitan dengan perkara-perkara yang berkisar tentang ibadat dan akidah. Okey, bab akidah tak apa kami boleh jawab. Tapi bab ibadat, kadang-kadang mai haid dengan nipas nak terang-terang lebih pun payah. Dia nak tanya kat laki dia pun tak apa nak faham. Laki dia telefon ustaz, nak tanya ustaz, darah istikharah tu apa dia? Kita pun kata darah istikharah. Istikharah ni bukan mayang kot abang. Taklah darah bini saya ni istihadah kot. Nak sebut darah istihadah pun istikharah lagi ha ni teruk. Tak ni cerita betul dia merabuk saya pergi mengajak. Tak tu tapi saya tak mengajak sebab tu saya kata habis. Okey ada apa-apa nak tanya silakan. Pak Long tu pun kata nak tanya ustaz lagi. Bini saya ni darah apa memang tak berhenti ni. Kita kata darah haid kot. Haid apa memang 20 hari lebih ni. Kawan saya duk abang kata darah istikharah tu nak tanya ustaz ni darah apa ni.
Saya nak jawab ke siang kat Pak Long tu. Saya kata Pak Long telefon saya lagi, saya nak terang istikharah tu darah apa kan. Nak sebut darah istihadah, terkeluar istikharah. Nak tanya laki pun tak lepas hatanya. Jangan duduk ni. Berkaitan dengan ibadat, tanya. Ada baiknya engkau membiasakan dirimu untuk tidak merasa malu dalam mempelajari hukum hakam agama, baik hukum itu kecil maupun besar. Sebab jika seorang wanita itu lebih banyak dikongkong rasa malu, maka dia sama sekali tidak akan mengetahui satu pun. Jangan duk biak dibelenggu dengan rasa malu. Perhatikan perkataan Mujahid. Awak naik nama dia petang ni ni, di ujung-ujung dah ni. No? Rahimahullah ni Mujahid lain. Ada hebat. Bukan Mujahid tu. Ni semua cari pasal di ujung-ujung ni, nak lajak belakang ni duk main sebut nama dia ujung-ujung ni. Kita nak berhenti cukup masa, jangan ada sebut nama dia tu. Tak apa, tak apa. Mujahid tak apa. Model lajak naik pula Salahuddin Mahathir lagi, ha kita ulang. Ni tak apa, Mujahid biar belo. Ni Mujahid lain. Bukan Mujahid pakai minta. Apa Mujahid ni kata? Orang yang malu dan sombong tidak akan mahu mempelajari ilmu. Ni dua sifat yang akan menjadi penghalang kepada seseorang nak belajar ilmu. Yang pertama dia ni sombong. Tak mau nak habak kata retak hati. Hak ni pun tak boleh maklum. Buang, kikir. Kita kalau bodoh, habak bodoh lah. Tak hati habak, tak hati lah. Ni tak hati pun nak abang kata hati, orang tahu kata tak hati. Boleh faham? Tak hati nak buat kata dia hati, lah kali orang tahu kata dia tak hati. Oh, duk cakap orang putih hebat, mereka tak mahu cakap Melayu, lah kali orang tahu kata tak hati. Elephant fight with elephant. Ha. Tak hati abang kata tak hati, macam saya tak hati cakap orang putih. Baru boleh dua. Exactly dengan actually. Baru dua saya belajar. Tunggu tak? Di siapa lagi banyak saya cakap lah. Ni duk masuk ada kelas apa? Kumon kuman ke apa? Ini saya suruh masuk. Kumon lah kumon. Kuman dah kumon. Ini dia kata pergi masuk kumon. Dia jangan putih. Tunggu tak? Bagi setahun dia. Lepas raya tahun depan kuliah kita dalam bahasa Inggeris. Ha. Tunggu tak? Lah saya boleh ada dua. Cuma nak bubuh tak mana tak tahu lagi tu. Actually dengan exactly tu. Duk cari tak jumpa lagi. Tunggu Ustaz, saya jumpa, saya bubuh nampak kemarin kan. Tak kata. Baru boleh dua patah maklum. Baru boleh dua patah. Tak kata abang kata tak kata senang. Jangan duk sombong. Apatah lagi yang berkaitan dengan agama. Eh maklum. Ibadat ni Allah Ta'ala tak terima tak kalau kita buat tempat ilmu. Berapa ramai orang yang duk buat ibadat selama ni, dia bukan dia buat dengan ilmu, dia duk tiru-tiru. Ikut-ikut. Orang puasa, dia puasa. Betul tak? Orang semayang, dia semayang. Dalam semayang ni, dia ada ahkam. Apa dia ahkam? Hukum, hakam berkaitan dengan semayang. Hang nak takbir, hang perempuan, lagu mana? Hang laki, lagu mana? Bukan boleh tiru. Belajar. Baca Quran. Malu nak pergi mengaji, tua-tua belajar lah. Dah tak reti. Dah kita dah sombong ni, siapa yang nak senang malu? Ha, cuba abang. Kita dah sombong, siapa yang nak senang? Ha, faham dah ni? Apa kenyak-kenyak? kita sombong, siapa senang? Tak ada siapa. Kita sombong, siapa untung? Tak ada siapa untung. Rugi? Rugi lah. Siapa untung kalau kita sombong? Aku tak mau belajar. Eh? Hei, hang sombong, siapa untung? Nampak? Tak ada. Tak kerti abang kata tak kerti. Aku ni nak main mengaji Quran ni. Awak, dulu muda-muda tak pergi mengaji Quran, orang rasa hebat. Amai. Baca, saya banyak nak mengajar orang tua mengaji Quran. Amai. Tok nak ngaji apa? Ngaji Quran. Tok boleh baca? Boleh. Boleh baca? Apa baca? Nak baca surah apa? Surah Qul Huwallah. Surah Qul Huwallah. Adakah surah Qul Huwallah? Surah Al-Ikhlas. Surah Qul Huwallah. Baca. Mulut Qul Huwallah. Jari lam yalid.
Tu makna dia apa? Bukan dia boleh baca. Qul huwallahu ahad. No, jari lam jadi ulam julat dah. No. Belajar. Ustaz, maklum nak belajar mengaji bab sembahyang. Meh. Rokok lagu mana? Nak sujud lagu mana? Tangan nak tak lagu mana? Belajar. Jangan duk rasa malu, dia kata. Kalau hang malu, tak ada siapa untung. Tu menjahit kata. Yang kedua malu. Yang ni pun ni dah malu, tua dah, sombong. Tak apa. Seakan-akan dia menganjurkan orang-orang yang mencari ilmu agar tidak merasa lemah dan takabur. Sebab hal itu akan mempengaruhi usaha mereka dalam mencari ilmu. Ha. Jangan duk malu mengaji. Jangan duk rasa segan. Belajar, dia kata. Ada satu pertanyaan daripada Ummu Sulaim. Dia bertanya, apakah seorang wanita itu harus mandi jika dia mimpi? Mimpi. Mimpi yang menggairahkan lah. Ha, kalau mimpi biasa-biasa ni tak ada apa. Kalau nak kiap kali mimpi, nak kena mandi, mampu ya. Malam maklum mimpi apa? Mimpi apa? Mimpi duduk mengatau ke orang. Sambil duduk lena tu mengatau, popek, popek, popek. Ada kawan saya seorang, dia lena ni Allah. Yang pertama dia punya berdengkuk tu. Lagu Ferry Kuala Perlis ambil kereta nak pergi dalam kawi. Lepas tu dia bercakap. Dua benda. Saya kalau pergi tidur dengan dia lah, kadang-kadang lemah perut ni. Kena kita lena dulu. Kalau dia lena dulu, mampu eh. Dahlah lena katil dua dalam bilik tu. Dia beralih bagi kat kita. Saya duduk lena ni, aku tak boleh nak tidur macam mana ni. Kita pun buat terkejut. Allah! Haram tak cakap. Yang kedua dia bercakap. Cakap. Ini aku. Jawab. Kadang-kadang kita tanya, dia jawab dalam tidur. Saya tanya dia, hang lena dengan bini hang lagu mana? Hang lena aku ni bini hang boleh tidur. Dia kata kalau aku tak dengkok bini aku sehati tu. Takut mati. Ha? Ada hari kadang-kadang dia tak dengkok bini dia nak main suar tangan, suar jari tu. Ha, hidup lagi menetang ni, hidup lagi dia kata ni tak mati lagi. Ada tak lagu tu maklum? Ada, ada tidur dengan maklum tu lah. Saya tak, saya tak dengkok. Sikit-sikit lah. Sebab tu bini dia sayangkan saya. Tidur tak menyusahkan dia kan. Lena malam ni mimpi macam-macam lah. Yang kata ni, yang Ummu Salim tanya ni, mimpi yang menggairahkan. Lagu mana nak kena mandi tak? Maksudnya, jika dia bermimpi bahawa dia disetubuhi, jawapan Nabi SAW, jika dia melihat air, maknanya jawapan ini, bahawa jika seorang wanita benar-benar bermimpi, dan ada petunjuk atau bukti terjadinya hal itu, iaitu dia melihat adanya bekas air mandi di pakaian, maka ini merupakan syarat mandinya. Maklum. Ha, ni faham lah kot, saya tak ada huraian lebih-lebih lah kan. Maklum ni dia pengalaman dah. Belajar. Ummu Sulaim pergi tanya Nabi. Mula dia tanya, ya Rasulullah, kalau orang perempuan ni mimpi dah ke mana? Nabi kata, kalau nampak tak berkayak, kan nampak ni. Lepas tu dia duk push lagi. Tak pergi. Kita baca lagi. Sebab tu kena belajar. Jangan duk rasa malu. Tetapi kadang-kadang kita sebagai orang perempuan nak terang. Contoh maklum. Maklum nak terang kat anak maklum perempuan mengenai maklum segan. Macam orang tua-tua dulu. Dia hantar anak ni yang nak menikah lagi 2-3 minggu. Pergi duduk dengan mak menakan dia, mak saudara dia. Ingat lu. Zaman maklum kena arut. Mak nak terang kadang-kadang lebih mak segan. Hampir duduk dengan maklum. Pergi tolong maklum. Maklum tu duduk terang. Sebab tu orang dulu maklum, nikah kekal. Macam maklum, kira cerai-cerai tu dia duduk dalam kubur. Tu pun tak cari lain dah. Duk, sorak-sorak. Dia tak? Tengok baju teriak. Gantung baju. Tak boleh tengok. Dia duduk rasa ralat. Laki dia nak pergi semayang, suruh dia serika baju. Malam tu dia tak serika baju tu. Tentang mana tu mati. Tengok baju tu duduk teriak. Tak sampai hajat dia nak pakai baju raya dia. Ha. Waktu orang tua tu minta tak bagi. Sebab tu maklum ni, tak ada dia duduk hidup, maklum penuhilah kemahuan dia.
Dia nak nikah seorang lagi, bagilah Mak Long. Nanti dan dia mati, Mak Long tengok perempuan tu, Mak Long teriak. Dia nak nikah dengan perempuan tu, tak dapat. Bagilah Mak Long. Haram ustaz ni. Ni hujung-hujung ni. Lepas tu Mak Long kekal. Sebab orang dulu dia simpui. Orang dulu dia mengaji kan banyak Mak Long tahu. Tapi dia beramai tu lebih. Beza dengan kita lah mengaji rajin beramai korang. Betul tak? Orang dulu mengaji tak banyak. Dia pi duduk. Sebab tu saya baru ni, saya pi satu kursus Mak Long tak? Kursus pakaian Melayu. Saya pelik saya dah tengok kita ni orang lelaki. Raya kan kita pakai baju Melayu kan? Baju cantik, seluar cantik, samping tu buat apa? Kadang-kadang saya duduk jadi tanda tanya. Yang samping tu masa kerawat tak labuh sampai ke lutut ke buku lali tu. Ha. Saya banyak benda saya fikir. Yang kedua saya duduk fikir buku lali. Ni aduk tu ni, buku lali. Pasal apa lali biduk kat kaki? Saya tanya tok guru saya. Ni buku lali, dia kata bukan buku lali, buku kaki. Tapi dia tulis dalam tulisan Jawi dalam kitab. Kak Alik tu dia baca lali. Ya, tu yang kata buku lali tu. Oh, tu Pak Mak Long baru tahu. Oh, mujur saya abang. Saya banyak benda yang saya duduk fikir tak lepas. Siapa patah Melayu? Ibarat melepas batuk di tangga. Ambil tangga apa? Ambil tak boleh batuk ni. Rupanya betuk. Bukan batuk, betuk. Saya duduk tengok baju Melayu, sampin. Saya pergi kursus baru ni. Lepas pakaya baru ni. Oh, baru tahu sampin ni. Nak tunjuk kata budaya Melayu punya nak jaga. Sampin dia tutup tak mana. Bahagian kemaluan kan. Maknanya betul-betul kena jaga nafsu ni kata Melayu. Lepas tu sampin tu pula cara nak pakai ada. Lepas tu orang dulu-dulu dia pakai sampin. Maklum ingat dia pakai saja. Hak bunga belah kanan, belah kiri tu ada maksud tu. Kalau sampin tu anak terona sedang cari jodoh. Cara ikat dia ikat ada. Saya belajar dah. Tapi saya tak boleh pakai. Bila dia pakai sampin tu dia pergi beraya rumah orang tua tu. Orang tua-tua ni tengok. Oh. Sampin tu nak habak kat dia. Aku ni apa dia? Sampin tu yang berbicara. Oh dia ni anak terona duk cari jodoh. Oh dia ni laki orang. Oh dia ni duda. Semua dah. Serupa kain batik. Baru ni lepas terang. Mak Long bilang kawi beli kain batik tak jahit. Mak Long balik jahit. Bukan dia tak jahit. Bukan saja dia tak jahit. Memang orang dulu pakai kain batik tak jahit. Kepala kain tu. Bila dia pakai-pakai kepala tu kan cerita dia punya status dia. Oh dia tengok-tengok. Oh kepala kain dia duk tani. Dia ni bini orang. Oh dia keluar berjalan. Oh dia ni janda. Oh dia ni anak dara. Orang dulu tahu. Maklumlah pakai kain batik tahu. Pagi-pagi bini orang. Masuk mandi keluar janda kan. Lepas tu malam anak dara pula. Maklum ni hak mana satu ni. Penin orang tengok. Pagi-pagi janda elok dah anak dara bini orang. Dia masuk beli iak dia keluar je. Janda. Celah mana lelaki dia mati. Tuan-tuan malam nak darah pula dah. Hak janda dengan bini orang bagi tadi malam nak darah. Tu yang kata orang dulu Mak Long. Sebab tu Mak Long dulu mak suruh pergi mengaji. Aku tak ada cerita ni ada hak aku boleh cerita kan? Ha, pergi mengaji kat Mak Long. Ha. Mak Long tu pun terang tak tengok. Sebab tu Mak Long kekal hidup. Lo ada tak? Bukan kata orang lain. Anak Mak Long nak darah, Mak Long nak nikah. Ada Mak Long tering pula. Budak lah dia kan kera sangat. Kera nak nikah lah. Betul tak? Ni macam Mak Long. Ni Mak Long tengok lelaki Mak Long duk kejit tu. Mak Long tahu dia nak apa. Yang. Oh nak kopi. Yang tuan ni nak kopi. Ti macam kopi. Lepas tu duk tengok lah. Orang tuan ni nak mampuih dah ni. Teruk sangat duk tarik. Sat kejit, sat tak kejit, sat kejit, sat tak kejit. Baik Mak Long lah. Okay, empat lah. Maka ini merupakan syarat mandinya. Namun jika dia bermimpi dan tidak melihat bekas air mani, maka dia tidak perlu mandi. Setelah diberi jawapan yang singkat dan pada ini, Ummu Salamah langsung menutupi wajahnya seraya berkata, apakah wanita itu juga bermimpi? Ha, apa dia? Maksud dia, insyaAllah sambung bulan depan. Ha, dia tutup muka dia, dia tanya, apakah wanita itu pun bermimpi? Apa maksud dia? Kita baca bulan depan. Jadi ya.
Kempat lebih lah. Lagi nak asak pula. Nak? Maklum tak ada soalan kan? Ha, saya tak buka lah. Nah, maklum tak ada soalan. Maklum-maklum ni cerdik belakang dah. Ngaji ni pun buat syarat dia. Nah? Alim dah. Hari-hari mengaji. Kitab tak tahu apa kali khatam. Ha, kitab ni tak tahu berapa biji dah khatam, berapa buah dah khatam. Alim dah ni. Kalau dia perasan profesor mak dia, pak dia, atuk dia semua belakang dah ni. Ha, mengaji hebat. Banyak dah kitab yang khatam tu. Banyak dah. Ha, banyaklah khatam, faham tak faham cerita lain lah, tapi khatam belakang dah lah. Ulang balik pada dah. Saya tak ada lah, saya perasan kitab ni habis-habis ikut saya. Nah, habis kitab ni saya pun habis ikut. Satu jadi menteri pertahanan lah. Tak main mengajak lah maklum. Tak dan. Nak suruh kitab lain pula. Ni pun lama ni. Ada berapa tahun kita mengaji? 12 tahun dah? Tak sampai lagi noh. Saya mula mengajak maklum bila? Oi. 10 tahun dah. 10 tahun dah dah. Waktu tu saya tak menikah lagi. Lepas menikah, sampai lah saya kawan dengan Najib dah. Dulu waktu tu saya duduk lawan Najib. Kan? 10 tahun dah dah noh. Mati pun ramai dah maklum pun tengok kursi kosong banyak dah. Dulu penuh agak tu syahid belakang dah kan. Tanda-tanda seseorang tu ajar dia dekat, suka lena waktu mengajak, ustaz mengajak. Itu tanda dia tu. Siapa ada tanda tu, boleh-boleh buat taubat dah. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi bulan depan. Saya tengok pasal bulan depan, jatuh satu hari bulan. Satu hari bulan tu saya malam tu saya ceramah di Pasir Gudang. Saya nak tengok lepas maghrib. Kalau sempat saya mai, tak sempat saya abang awal. Nah, pasal lepas maghrib di Pasir Gudang nak pi pun takut takut lagi saya pula jadi sawan pula di Pasir Gudang tu takut kat tarik ke apa. Teruk kan lah kan. Tak apa, menteri pertahanan boleh pi insya-Allah. Dia cukup dekat ni nomad lah. Panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi bulan depan. Bukan saya maklum tu. Kalau panjang umur, jumpa dengan saya lagi lah bulan depan. Saya ada maklum tu masalah kan. Jadi insyaAllah ya akhir kalam, macam biasalah. Cuma hari ni produk saya tak buat main. Lepas buat balik awal tadi ni pada program di Slim River pergi tadi. Dan siapa yang nak menyumbang untuk anak-anak yatim, fakir miskin dan pelajar-pelajar tahfiz Hasan Aridah, boleh sediakan bekal lah. Bubuh duit dalam tu lagi nah. Saya tak buat main apa orang ni. Saya buat main Allah dan Rasul dia. Apa saya tak main, boleh sediakan bekal insyaAllah. Siapa yang nak menyumbang, dipersilakan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.